Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lobakeun ulin ulah loba cicing di imah. Kumaha kabarna orang Tasik, Dararamang, Calalager? Sim kuring ayeuna bade ngulisik atau menyelusuri kota Tasik. Nah, mulainya di Terminal Cibeureum Kota Tasikmalaya dugi ka Jalan Otista Oto Iskandar Dinata. Sabenerna Terminal Cibeureum teh posisina teh aya di daerah Kamulyan. Nyaeta perbatasan antara Tasik jeung Manunjaya nya Kabupaten Tasik jeung ka Kota Tasikmalaya. Nah, tempatna teh di dinya bieu teh. Jadi ujungna teh di daerah Kamulyan. Tapi tetep we ngaranna mah Terminal Cibeureum. Memang posisi terminal angkot Cibeureum ayana di daerah Kecamatan Cibeureum. Jadi di aranan terminal angkot Cibeureum begitu. Kita tertahan oleh kereta lewat ya sebentar nih, menunggu dulu. Ini panjang gitu kereta teh. Saya berada di Jalan Kiai Haji Hoer Apandi. Siapakah beliau ini? Beliau ini seorang tokoh ulama pendiri pesantren Miftahul Huda. Beliau lahir pada tanggal 12 September 1923 Masehi di Kampung Palumbungan, Desa Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kodan Cijulang Ciamis, Pangandaran ya. Dan beliau wafat pada hari Jumat tanggal 26 November 1994 di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Pada tanggal 7 Agustus 1967, Kiai Haji Hoer Apandi mulai mendirikan pondok pesantren Miftahul Huda di Kedusunan Pasir Panjang, Desa Kalimanggis, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, peletakan batu pertama ini dihadiri oleh Bapak Bupati Kolonel Husein Wangsa Atmaja dan direstui oleh Panglima Kodam Siliwangi Majen Ibrahim Aji. Dari tahun ke tahun berkembang sampai ke pelosok-pelosok negeri. Jadi sampai seluruh Indonesia ada murid-muridnya yang mendirikan pesantren ya. Makanya ada himpunan alumni Miftahul Huda yang disingkat Hamida ya. Sampai sekarang mungkin saya juga kalau ke Sumatera pernah saya lihat ada apa yang akhirannya Huda-Huda gitu. Jadi ya mungkin itu muridnya dari pesantren Miftahul Huda. Dan ada juga putra beliau yang menjadi anggota DPR RI dari fraksi P3 Dapil Jawa Barat yang bernama Kiai Haji Asep Ahmad Mosul Afandi. Dan ada juga cucu beliau Haji Uu Ruzhanul Ulum yang menjadi Bupati Tasikmalaya periode 2011-2018 dan menjabat sebagai wakil gubernur dari 2018 sampai 2023. Itulah sejarah singkat ya yang bisa saya sampaikan karena
kalau di ini kan khusus banyak saya membaca referensi-referensi tentang Kiai Haji Khair Afandi ya. Oke, kita lanjut lagi di penelusuran jalannya. Nah, tadi terlewat ada stasiun ya, stasiun yang ada di Awipari. Mungkin saya tidak terlalu banyak tahu ya. Nah, kantor pajak wilayah berapa ya? Ada juga nih di daerah Awipari kantor pajak. Nah, jalan ke kanan itu ke Condong, ke daerah Condong ya. Nah, di depan nanti ada tukang sate terkenal ya, Sate Condong, tepatnya di tengah sawah tuh sebelah kanan. Nah, sebelah kanan tuh ada tukang sate Condong. Nah, itu terkenal tuh di Tasikmalaya. Dan di sebelah kirinya ini adalah dulunya bekas dahana ya, pabrik persenjataan gitu. Milik Kementerian Kementerian Pertahanan ya, Republik Indonesia. Nah, ini di samping ini ada lanud ya. Lanud ya. Lanud di belakangnya, di depannya ini komplek militer ya, Angkatan Udara nih. Ini kita berada di Jalan Kolonel Basir. Basir Surya. Nah, di sebelah kanan itu tadi ada SMA 3. Nah, itu SMA terkenal nih. Pernah nangkap gigi band. Nah, ini sebelah kiri ada lapang golf ya. Ujung Jalan Kolonel Basir Surya ini berada di akhir pos, ini pos AU Angkatan Udara. Disambung lagi Jalan Garuda nih. Jalan Garuda. Nah, ini di sebelah kiri dulu ada SMU Angkasa ya, SMK. Nah, ini SMK Angkasa. Nah, di sebelah kanan ini ada Pertamina. Nah, ini Pertamina nih.
tempat nampung minyak, minyak tanah, bensin, tah di dieu ditampungna di Jalan Garuda ini. Nah, ujung Jalan Garuda. Nah, ini di depan. Nah, di sini disambung lagi Jalan Sutisna Senjaya. Nah, di depan ada sekolah dasar ya, Al Mutakin. Tah, ieu anak-anak Sultan Tasikmalaya sekolahnya di sini nih. Di Al Mutakin. Nah, ini sekolahan terkenal nih. Milik yayasan ya, Mayasari Group nih. Nah, di sebelah kirinya juga itu katanya rumah pemilik bus Mayasari. Oh, gedong panjang imahna tah. Ini agreng. Tah eta teh anu punya bus Mayasari. Nah, di depan ada kantor pajak bersebelahan dengan DCI. Kalau mau sekolah komputer, nah tempatnya di DCI. Boleh buat dulur-dulur Jawara yang mau komen ya, nambahkan misalkan jalan-jalan yang terlewat nih, ada tempat-tempat bersejarah ataupun apa yang ada di sini, silakan. Nah, di depan isi nu arek ngalahirkeun teu aya rumah sakit ibu dan anak Widaningsih RSIA Widaningsih, tah sebelah kiri ayana. Nah, ke kanan itu ke bebedahan, ke sebelah katuhunya. Nah, di depan ada bank. Namanya Bank Mandiri. Dulunya kalau nggak salah bekas bank BBD, Bank Bumi Daya. Nah, sekarang di merger ya, jadi Bank Mandiri. Nah, sebelah kiri Bank Mandiri. Sebelah kanan Bank BTN. Tah, ieu BTN. Nah, terus di depannya sebelah kirinya ada lagi Bank BCA ya, Bank Sentral Asia. Tah, di depan ada toko terkenal, toko roti kue ya, namanya Ramona. Lain leungeun tapi Ramona. Wah, kuehna enak, kue coklatna. Wah, aduh. Eujeung ieu, eujeung naon ngaran teh? Anu bubur sumsumna, aduh, meunah tah Ramona, tah eta Ramona. Di depan ke kanan itu ke arah Pancasila, ke kiri ke arah Sapta Marga ya. Nah, di depan sebelah kanan ada namanya Bank, Bank Indonesia. Bank yang mengedarkan ya, yang boleh mengedarkan uang rupiah. Nah, ini. Nah, sebelah kiri ada Kimia Farma. Terus ada juga rumah makan Watak. Tah, ieu Watak. Geunah daheureunana. Geus we. Nah, di depan ada alun-alun kota Tasikmalaya. Nah, sebelah kiri ya. Bank Mandiri juga ada nih di Otista. Nah, ini kita udah menginjakan Jalan Oto Iskandar Dinata.
Nah ini SMP 1 bahasa anu sekolah di dieu tah di SMP 1 ya. Terus aya rumah sakit JK. Nah ini rumah sakit terkenal. Nah ini di sampingnya ada BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten, aneh kota di tempatnya di kotanya. Nah di depan ada Budi Kartini. Nah rumah bersalin terkenal nih. Sekarang sudah tutup tuh. Nah ini kantor Kodim ya, Komando Distrik Militer. Sebelah kirinya kantor Pos Kota Tasik. Nah sebelah kanan dulu ini pernah jadi Kota Tip tuh, sebelah kanan itu. Nah ini kantor Pariwisata, sekarang jadi apa ya. Nah ini Lembaga Pemasyarakatan Kota Tasikmalaya. Oke, cukup sekian untuk musiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lobakeun ulin ulah loba cicing di imah.